Per 19 Oktober 2022 mendatang, signal 3G Telkomsel akan dinonaktifkan dan beralih ke jaringan signal 4G. Hal ini membuat suasana Senin pagi di kantor Grapari Telkomsel Kota Kuala Tunggal diserbu masyarakat. Bahkan masyarakat rela antre untuk mengupgrade kartu Telkomsel mereka ke jaringan signal 4G. Sebab jika tidak diupgrade, maka kartu Telkomsel mereka tidak bisa digunakan. Guna meningkatkan pelayanan signal Telkomsel, pihak Telkomsel mulai mengupgrade kartu signal 3G menjadi signal 4G. Ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal ini, membuat suasana Senin pagi di kantor Grapari Kuala Tunggal tidak seperti biasanya. Antusias masyarakat pun terlihat mendatangi kantor Grapari Telkomsel untuk mengupgrade kartu Telkomsel mereka menuju signal 4G. Sebelumnya, masyarakat yang masih menggunakan signal 3G mendapatkan pesan dari pihak Telkomsel melalui SMS untuk mengupgrade kartu mereka ke jaringan signal 4G. Ferry, salah satu warga yang akan mengupgrade kartunya, mengatakan ia rela mengantre hanya untuk mengupgrade kartu Telkomsel miliknya menuju jaringan signal 4G. Sebab jika tidak diupgrade, maka kartu yang ia miliki tersebut tidak bisa digunakan. Penukaran 3G menjadi 4G, itu gratis semua, kartu baru, jadi untuk 3G dinonaktifkan. Ditungkal ya, berarti ya. Baru hari inilah ya, hari ini, ya. Karena terakhir tanggal 19 ya kabarnya. Iya, tanggal 19 terakhir. Sementara itu, Supervisor Direct Telkomsel, Rico Afrizal mengatakan, antusias masyarakat untuk mengupgrade kartu mereka baru terlihat pada hari ini. Ia juga mengatakan masa berakhir upgrade signal 3G yakni pada 19 Oktober mendatang. Pihaknya juga masih tetap menunggu aturan yang akan diberlakukan ke depannya. Ia berharap masyarakat Tanjung Cepung Barat dapat memanfaatkan momen tersebut. Upgrade sinyal ini pun dilakukan gratis tanpa dipungut biaya apapun dengan cukup membawa KTP asli maupun fotokopi. Kalau hari ini beda seperti hari biasanya, karena lebih ramai pelanggan yang upgrade dari 3G ke 4G kan. Karena di tanggal 19 nanti, jaringan 3G untuk di wilayah Tanjab khususnya akan dimatikan bang. Nah, pelanggan ini sudah dapat broadcast untuk upgrade dari 3G ke 4G. Berarti jikapun nanti tidak ada yang upgrade, gue mungkin seperti apa bang nanti kartunya kalau kita lihat nih? Kalau untuk perkembangan kedepannya kita belum dapat info bang. Tapi kalau sudah dapat infonya, jaringan internetnya tidak bisa digunakan. Tapi untuk nelpon masih kalau bisa bang. Kalau untuk nelpon dan SMS kita juga belum tidak ini. Bisa menjamin itu masih bisa ataupun tidak bisa, gitu kan? Karena belum ada kedapatan sampai lewat tanggal 19. Kemungkinan kalau mau untuk tentunya nanti lewat dari tanggal 19. Mungkin lebih dari Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.